Halo guys, apa kabar semua? Balik lagi sama gue di sini seperti biasa. Kita lanjutin lagi story dari Limbo-nya. Dan di video terakhir udah ngalahin laba-labanya. Sekarang kita lanjutin lagi questnya untuk mencari adik gue. Adikku. Ah, nggak lucu ah. Belum dong. Ah, no. Hah? Apaan tuh? Kelapa, tah? Tadi kita cobain dulu, kita cobain. Waduh. Aduh, nggak mau, nggak mau, nggak mau. Oh. Potong, potong. Potong, potong, potong. Gimana ya? Ditarik. Gimana ya caranya? Ih, kamu gimana sih ya? Ini kenapa sih musiknya urak duduk urak duduk? Nyebelin sumpah. Masa gue putus sih tangannya? Nggak mungkin kan? Oh. Oh, sumpah dong. Wah, wah, wah. Wah, ini game gak waras sih. Padahal gue pernah ngeliat yang lebih sadis sih sebenarnya. Pokoknya kalau suaranya intens itu berarti emang harus ada kejadian yang bisa dibilang sadis. Kita kesini dulu, kita kesini dulu, kita cek. Dek, ada di sini, Dek? Enggak ada. Ini ada kita bukan nih? Udah. Aduh. Sep, kita lompat. Lompat lagi. Nah. Turun. Kurang tinggi nggak ya? Oh nggak, cukup. De, di mana kau de? Ade, di mana kau? Kok jadi horor aja? Eh,
kaget. Gue makanya tadi langsung lompat gara-gara itu. Oke. Oh, berarti enggak, gue tadi kenapa balik itu gara-gara takutnya si badannya tuh tenggelam. Ah, nggak sopan. Badan malah diinjek-injek, badannya udah mati. Menarik. Saya punya ide. Bapak pinjam badannya. Karena saya udah mulai ngerti nih gua konsepnya kayak bakal kayak gimana. Ah, sono. Semoga tenang di alam sana. Apa itu? Gua nggak mau tahu. Kita harus cari adik kita. Hey! Berarti harus ada ini dong, decoy. Apa ya decoy? Ah, permisi. Oh, nggak bisa nih. Gue kira ini bisa diambil badannya. Nah, sekarang gimana caranya? Kita harus cari sesuatu. Intervalnya terlalu pendek ya. Oh, si simpel itu ternyata. Bodoh. Sekarang apa nih? Sekarang ada apa nih? Ih, sumpah. Bete banget. Gue kira nembaknya bakal jauh loh, makanya gue lompat-lompat. Taunya. Kok gak bisa ya? Mamam lo, mamam, seneng gua. Akhirnya bisa lewat. Jangan ngeremehin anak kecil. Ho, 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 ho. Maksudnya ini maksudnya apa nih? Musiknya udah intens nih, berarti harus ada yang dibunuh.
Oh, gua ngerti, gua ngerti, gua ngerti, gua ngerti. Sebenarnya yang nggak gua ngerti itu ini fungsinya buat apa ya? Fungsi dari kereta ini nih. Atau emang ini ya? Coba-coba sekali lagi dengan ini ya, dengan kotak itu. Aduh, aduh. Oke. Ah, berarti emang harus gitu. Oh. Di bawah udah belum ya? Oke, santuy dulu aja, santuy. Guanya yang gak santuy dari tadi. Oke, nice. Lompat sini. Eh. Sempet, sempet. Ah, enggak sempet. Tadi di sininya lama sih. Oke. Cepat, 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 cepat. Please, sempat, 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 sempat. Nice. Ah, oke. Okay. Apa itu? Kok ada mayat di sini? Ih. Deh. Hah? Apa sih? Maksudnya apa ya? Oh, jadi sih kadang ininya pengen ke kanan, pengen ke kiri gitu. Tapi nih, gua ini mencet kiri nih, nggak ke kiri nih. Berarti gue harus nahan terus nih. Sampai ininya pengen ke kanan.
Tuh ini nggak, gua nggak pegang loh. Oh, gua ngerti. Oke, ulang-ulang. Gua ngerti. Harus ngapain, gua ngerti. Jadi kalau kena cahaya putih, nggak juga sih sebenarnya. Oh iya tuh, tiap kena cahaya putih dia ini, dia berubah arah. Feeling gue ya. Ah, hampir. Thank you. Mantap. Sekarang kita kemana? 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 Oke, mungkin videonya sampai di sini dulu. Gua akhir sampai sini dulu. Terima kasih udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian enjoy dan kita akan ketemu di next video ngelanjutin Limbo. Dan bye-bye.